Semenjak mengambil alih pentadbiran kerajaan, kerajaan ini iaitu kerajaan perpaduan telah pun mengemukakan pelbagai inisiatif untuk memastikan agar hak dan juga apa yang diperlukan oleh rakyat akan terus terbela. Dan malam ini kita akan memberikan suluhan lagi sekali dalam naratif khas untuk melihat inisiatif tingkatkan kualiti hidup rakyat semenjak hampir setengah tahun mentadbir, sejauh mana yang telah diusahakan oleh kerajaan ini dapat memberikan dampak yang diingini oleh rakyat. Dan ini juga harus difahami di dalam persepsi yang cuba diterbitkan tentunya oleh pelbagai pihak tentang berjaya atau tidaknya sesuatu inisiatif itu, kerana ada pandangan mengatakan tempoh 6 bulan, 7 bulan ini masih terlalu suntuk untuk kita menilai, kerana perubahan yang cuba dibawakan adalah sesuatu yang sifatnya reform. Namun ada juga yang menganggap bahawa harus kita berikan tumpuan dan penilaian secara berperingkat untuk kita melihat sama ada inisiatif yang digerakkan ini benar-benar menuju ke matlamat yang diharapkan. Untuk membincangkan tentang ini, kami bawa dua panelis ke studio. Satu di studio dan satu lagi secara dalam talian. Di studio, saya menemani saudara Hafizie Razali, pengarah bersekutu Bauer Group Asia. Hafizie, datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dan secara dalam talian, teman saya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dr. Awang Azman, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, lama saya tidak bertemu muka dengan Dr. Awang Azman, hanya sesekali apabila dipertemukan dalam majlis dan juga perbincangan. Jadi terima kasih kepada Hafizie dan juga Dr. Wang Azman kerana kesempatan pada malam ini. Kalau saya bermulakan dengan saudara Hafizie dulu, untuk kita melihat soal inisiatif meningkatkan kualiti hidup rakyat. Sepanjang pemerhatian saudara Hafizie, apakah tiang-tiang seri, landmark effort, ya, usaha-usaha dan inisiatif yang kita anggap besar yang boleh kita angkat untuk membantu mempertingkatkan lagi kualiti rakyat? Okey, yang pertamanya kita kena fahamkan dalam kita melihat kembali kepada prestasi kerajaan, kita perlu tanyakan sudah berapa lama kerajaan memerintah. 7 bulan adalah satu proses yang singkat. Dan bagi saya, untuk kita menilai inisiatif yang dikeluarkan kerajaan, terutamanya inisiatif pendapatan rakyat, IPR, inisiatif kerajaan untuk memastikan kita ada satu bekalan makanan tempatan, keluaran tempatan, dan seperti program rahmah. Perkara-perkara itu kita perlukan satu tahun untuk kena menilai tahun pertama, bulan enam pertama, macam mana prestasinya dan apa perlu yang ditambah baik untuk 6 bulan yang seterusnya. Itu yang pertama. Tetapi dalam masa yang sama, perlu ada juga satu proses pengenalpastian satu kelemahan ataupun kekuatan kerajaan dalam menangani isu-isu yang sedia ada. Dalam konsep kualiti hidup rakyat itu, kita bicara berkenaan perihal kemiskinan tegar yang masih ada di kawasan-kawasan terpencil di Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak terutamanya. Dan kita perlu juga melihat kepada keperluan asas mereka yang dikatakan sebagai golongan terpinggir. Golongan orang asli, mereka yang hidup di kawasan-kawasan yang jauh daripada kawasan bandar dan pekan-pekan. Dan juga kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat marhain. Jadi, apa yang perlu kita bincangkan berkenaan dengan kualiti hidup ini adalah apakah permasalahan yang dilalui oleh rakyat yang paling terpinggir, paling termiskin, dan sama ada bantuan yang diberikan kerajaan itu benar-benar sampai kepada mereka ataupun tidak. Tetapi sebelum kita berbicarakan sama ada prosesnya itu adalah satu yang boleh ditambah baik ataupun tidak, kualiti hidup tu bagi saya adalah apa yang kerajaan telah letakkan untuk melindungi mereka yang dikatakan terpinggir, mereka yang paling termiskin ketika mereka jatuh musibah. Jadi ada beberapa perkara yang boleh dikatakan sebagai goalpost untuk kita tentukan prestasi kerajaan itu. Yang pertama adalah dari segi kewangan. Jadi untuk mereka yang dikategorikan miskin ini, adakah mereka cukup wang tunai di tangan mereka ketika mereka ditimpa musibah? Kerana kita tahu melihat statistik, kebanyakan daripada penduduk Malaysia tidak pun mempunyai simpanan yang cukup apabila ditimpa musibah seperti tayar pancit ataupun ada anak sakit dan sebagainya. Yang kedua, untuk golongan emas kita, kita mempunyai satu situasi sekarang di mana ramai daripada pesara tidak mempunyai simpanan yang cukup, satu, dan mereka jatuh miskin apabila mereka tibanya hari tua. Jadi itu adalah satu kerisauan yang sangat besar kerana makin lama generasi di Malaysia ini boleh dikategorikan sebagai generasi masyarakat tua. Yang ketiga adalah berkenaan dengan faktor kesihatan. Sebab kita bukan hanya berbicara berkenaan dengan gaji, berkenaan dengan kos sara hidup saja, tetapi apabila kita jatuh sakit, adakah rakyat mempunyai kemampuan untuk ke hospital? Kita tahu bayaran untuk pergi ke hospital dan klinik
paling kurang, paling-paling biasanya adalah RM1. Itu adalah satu yang boleh kita bayar. Okay. Tetapi lebih penting lagi adalah akses kepada kepada fasiliti-fasiliti kesihatan yang tersedia ada. Okay. Sebab kita tahu isunya adalah boleh bayar, tetapi bila pergi ke hospital, dia punya waiting time tu sangat lama, sehingga berminggu-minggu. Dan adakah kemudahan yang disediakan itu kemudahan yang betul-betul selesa, kondusif untuk mereka dirawat di hospital? Dan of course, sudah tentunya kita kembali kepada isu kualiti lah, sama ada mereka yang tua ataupun mereka yang kanak-kanak ataupun mereka yang mempunyai masalah kewangan. Apabila pergi ke fasiliti kerajaan untuk mendapatkan rawatan, sama ada mereka mendapat kualiti yang dikategorikan sebagai kualiti negara yang bermadani ataupun negara yang maju lah, yang membangun. Okay. Tetapi yang saya nak utarakan di sini yang agak merisaukan adalah berkenaan dengan isu kanak-kanak lah. Okay. Kanak-kanak di Malaysia, kalau ikut laporan UNICEF, banyak daripada anak-anak kita sebenarnya dikategorikan lebih terbantut daripada mereka yang berada di Timur Tengah. Okay. Jadi ini satu perkara yang merisaukan. Jadi diharapkan daripada perbincangan ini kita dapat melihat apa yang boleh lagi dilakukan kerajaan untuk memastikan mereka yang terpinggir, yang termiskin ini dapat dibawa naik kepada tangga social mobility yang sepatutnya mereka berada sekarang. Dr. Wang Azman, Hafizi memulakan dengan melihat kepada skop golongan yang rentan. Dilihat dalam aspek kesihatan, pesara, golongan miskin dan juga kanak-kanak ini. Bila ingin melihat kualiti hidup yang cuba dipulihkan ataupun cuba diperbaiki oleh kerajaan semasa. Bagaimana bacaan permulaan bicara Dr. Awang Azman pula? Okey, sesuai dengan kita kena lihat yang pertama, apa yang berlaku dalam perubahan kerajaan ini perlu dilihat dalam perspektif yang luas. Okey, kita tidak dapat lari, kita tidak dapat bermula daripada masa kini sebab sejarah kerajaan, dasar kerajaan itu bermula di awal. Sebab itu sebenarnya tahun ini merupakan tahun penilaian mid review kepada rancangan Malaysia yang ke-12 yang melihat pembangunan Malaysia yang menyuruh. Ini termasuklah mengenai isu kesihatan, pendidikan, kemudahan infrastruktur, sejauh mana program yang dilakukan dalam rancangan Malaysia ke-12 sudah mencapai matlamat atau tidak. Ini masa mid review yang sehingga saya kira mereka akan buat laporan mid review itu dalam tempoh sehingga bulan 9 atau bulan 10 ini. Kalau kita lihat itu daripada perspektif jangka panjang kerajaan. Kalau kita lihat pembentukan kerajaan perpaduan juga tidak dapat lari daripada rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Jadi dalam mid review inilah segala gunah-gulana rakyat, segala permasalahan yang berlaku yang barangkali tidak dirancang 5 tahun dulu, berlaku pada tahun lepas, berlaku pada awal tahun ini. Misalnya kita baru tahu daripada 7 mesin pengimbas tu hanya satu saja yang yang beroperasi. Ini membuka ruang kepada sistem manualnya yang mungkin menjurus kepada salah laku dan sebagainya. Di sini kita lihat apakah keperluan misalnya di sektor pengangkutan itu, sektor keselamatan itu mencukupi atau tidak. Sejauh mana ia mendapat tempat dan dilaporkan seawal benar ataupun tindakan proaktif. Ini semua terletak dalam rancangan Malaysia yang ke-12 juga dalam bajet 2023. Jadi inilah yang tidak dapat dielakkan. Jadi apabila kita berbicara tentang sejauh manakah kemampuan kerajaan dan sebagainya, kita tidak dapat menolak apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam konteks bajet 2023 dan memastikan perjalanan kerajaan ini terus bergerak. Dalam tempoh 2.5 tahun lagi akan tamat, dia ini masa mid review untuk membaiki sedia ada untuk meningkatkan ataupun memastikan projek yang tidak jalan dijalankan. Mangkali isu mengenai kesihatan, mangkali pembinaan klinik dan hospital, mangkali ada yang masih belum dilaksanakan. Ada dalam proses tapi bawah peringkat 20%, 30% saya dipahamkan sedemikian. Jadi ini yang perlu juga dilihat selain daripada isu-isu yang berlaku pada masa sekarang yang tidak dapat lari daripada apa yang telah ditanam dalam konsep dasar untuk menyelesaikan isu yang ada semasa masa sekarang ataupun isu yang tidak terjangka. Kalau jadi, kita ini merupakan
dijadikan awalan, ya. Ya, awalan yang sebenarnya mengundang banyak persoalan susulan di situ. Bersama di studio adalah Saudara Hafizi Razali daripada Bawa Group Asia dan juga secara dalam talian Profesor Maria Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Jadi apa yang dibawakan oleh Dr. Awang Azman adalah untuk melihat perspektif jangka panjang bahawa apa juga inisiatif yang sudah pun digerakkan hari ini sebenarnya terikat rantaiannya daripada beberapa inisiatif yang terlebih awal, RMK misalnya, ya, yang bersifat 5 tahun itu. Bahkan kami pernah memperdebatkan di sini, wajar atau tidak 5 tahun itu terus menjadi julat masa untuk kita mengukur prestasi, kerana saya secara peribadi merasakan bahawa 5 tahun itu sudah tidak lagi relevan, kita kena lihat 3 tahun. Tapi itu debat yang berbeza. Cuma apabila kita bercakap soal inisiatif yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan ini, perkara yang harus kita fahami, Dr. Awang dan juga Saudara Hafizie, lah, tentu saja mana-mana kerajaan akan mengatakan bahawa mereka melakukan beberapa inisiatif ini untuk tujuan membantu rakyat. Tetapi di waktu yang sama juga, seperti yang Dr. Awang Azman menyatakan, ia terikat dengan beberapa dasar-dasar terdahulu, dan apa yang kita miliki hari ini, buruk atau baiknya, adalah rantaian selama berpuluh tahun daripada sebelum merdeka hingga kini, dan itulah yang telah dilaksanakan. Jadi untuk kita mengukur satu-satu inisiatif itu benar berkesan atau tidak dalam kompleksiti yang ada, bagaimana kita boleh membezakan bahawa wah, ini kerajaan perpaduan lakukan dan ini sebenarnya bagus dalam konteks cabaran yang ada hari ini berbanding dengan apa yang pernah dilaksanakan itu. Saya nak berikan ruang itu kepada Dr. Awang Azman dahulu sebab Dr. Awang Azman sudah mengulaskan tentang jangka panjang itu tadi. Jadi bagaimana kalau kita ingin melihat demarcation line, ya, garis pemutus, garis pemisahnya bahawa pentadbiran yang ini melakukannya dengan betul dan lebih baik ataupun tidak, Dr. Awang Azman? Okey. Sebab itu tadi saya nyatakan apabila dalam mana-mana pelaksanaan dasar kerajaan, setiap 2 tahun lebih selepas pelaksanaan akan diadakan mid review. Yeah. Maksudnya tempoh rancangan kerajaan tu 5 tahun, setiap 2 tahun, 2 tahun setengah itu akan dinilai semula dari segi sesiji, keberkesanan, dari segi progres dan juga apa yang boleh dipertingkatkan. Misalnya saya terlibat secara langsung dengan sebuah kementerian mid review untuk apa juga program sesiji, pendekatan dan memastikan pada masa sama saya akan memantau perjalanan ataupun pelaksanaan di agensi-agensi dalam sebuah dalam kementerian tersebut. Okay. Jadi kita dapat lihat berapa peratus pelaksanaan itu sudah dibuat. Ada kementerian 25%, ada kementerian 35%, ada kementerian sudah 45%. Yang sehingga satu yang bagus sudah menghampiri 2 tahun setengah. Dan ada juga perlu diperbaiki dan perlu ditambah dan ada yang perlu dikurang untuk diberikan kepada sektor yang lain. Jadi ini tugas pihak kerajaan untuk memantau, kemudian membaiki, mempertingkat apa yang kurang. Itu satu dalam konteks rangka dasar rancangan Malaysia yang ke-12. Seterusnya, kerajaan juga, mungkin saya boleh teruskan sikit, kerajaan juga boleh melihat bahawa apabila sesuatu yang berlaku dalam konteks situasi semasa, kerajaan boleh membuat campur tangan. Dasar intervention ini sangat penting sebab ini menunjukkan komitmen sesebuah kerajaan ataupun kepimpinan negara. Okay. Misalnya kita lihat pada tahun lepas, kerajaan telah meminta supaya Syarikat Padi Beras Nasional Berhad atau Berbernas memperuntukkan 10 juta kepada pesawah miskin pada hujung tahun lepas dan 50 juta lagi pada tahun ini. Dan ini menunjukkan bahawa dasar campur tangan ini penting untuk kepentingan rakyat, untuk golongan yang apa yang dia katakan, golongan yang susah, golongan yang termasuk dalam B40 misalnya. Ini untuk cara kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian berdasarkan realiti yang berlaku. Okay. Jadi ini langkah campur tangan ini sangat penting untuk memastikan bahawa dasar yang ada selain diperbaiki juga dengan dasar campur tangan tersebut. Okay. Sama dengan untuk memastikan golongan sasar itu betul-betul dapat menikmati subsidi. Misalnya tarif elektrik dinilai semula, disemak semula, golongan yang berpendapatan, penggunaan yang menggunakan elektrik yang begitu banyak, mereka dapat ditafsirkan golongan T20 dan sebagainya. Kadar yang mereka guna kalau melebihi kapasiti situ,
mereka akan tidak dapat subsidi. Okay. Mana mereka yang menggunakan dalam kadar yang sederhana dan rendah, mereka masih lagi tertaluk subsidi. Ini merupakan satu langkah yang saya kira tidak ada dalam bajet 2023, tidak ada RMK12. Satu cara usaha kerajaan untuk memastikan golongan sasar tersebut menerima ataupun menikmati limpahan daripada dasar kerajaan yang sedia ada. Ada dua perkara baru yang ditimbulkan oleh Dr. Wang Azman. Yang pertama berkait tentang intervensi. Dan persoalan yang menyusul selepas itu adalah tentang sama ada penyampaiannya berbekas, betul sampai atau tidak. Jadi itu saya akan lontarkan kepada Saudara Hafizi. Tapi masanya untuk kita berjeda seketika, kembali sejurus selepas ini. Ada tiga aspek yang saya ingin utarakan di sini. Iaitu pertama, berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Let's ready. 1, 2, 3. Publish. Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius? Membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sepati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada? Laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Little knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth turn absolute. Betul tak Kedah punya Gula Pinang? Ya. Bila? Dulu. Ada perubahan? Ya. Siapa tanda tanah ini? Sultan Kedah. Bila? 48. Yang paling akhir 1957. Untuk apa? Untuk menyatakan tiap negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang dan Kelantan dan lain-lain itu menjadi sebahagian dari Persekutuan Tanah Melayu. Siapa? Kalau nak jadi pimpinan, lebih-lebih lagi mencabar. Jangan main suara politik picisan. Guna ilmu dan selamatkan rakyat. Ya, saya secara langsung naratif khas pada malam ini membincangkan tentang inisiatif tingkatkan kualiti hidup rakyat.
Dua panelis bersama menemani saya secara fizikal hadir di studio malam ini adalah Hafizie Razali dari Bauer Group Asia dan secara dalam talian Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Dalam pusingan yang awal kita telah bicarakan banyak tentang kita cuba merungkaikan kualiti hidup rakyat. Saudara Hafizie menyentuh aspek berkait tentang kelompok rentan, manakala Dr. Awang Azman punya membangkitkan tentang bagaimana penilaian inisiatif itu sudah pun terangkum di dalam rangka RMK misalnya, dan saya bangkitkan pula bagaimana kita ingin membezakan bahawa inisiatif yang kerajaan ini sama ada ingin diukur lebih berkesan atau tidak telah pun dibangkitkan semula oleh Dr. Awang Azman, tapi dia menimbulkan dua lagi persoalan tadi tentang adanya intervensi, kerana intervensi inilah tindakan susulan yang penting selepas ukuran kajian separuh penggal ini dibuat, dan kemudian persoalan berkait tentang delivery, penyampaian. Betul sampai atau tidak, ada ketirisan di situ. Saya berjanji untuk membangkitkan dua persoalan ini kepada Hafizie. Soal intervensi dan juga ketirisan ini. Mungkin tidak kelihatan sebagai inisiatif. Tetapi saya bayangkan kalau kapal bocor yang tidak ditampal, maka ia tidak juga akan sampai ke destinasi. Tapi apa ulasan daripada saudara Hafizie? Ya, intervensi merupakan satu cara yang berkesan dalam situasi yang mana telah lama proses yang sepatutnya terjadi tidak terjadi. Okay. Tetapi kalau kita hanya bergantung kepada intervensi, itu bermaksud bila ada menteri ataupun perdana menteri bersuara baru nak buat kerja, masalahnya adalah susah nak jalanlah. Okay. Sebab menteri dan perdana menteri tidak boleh berada ada di semua tempat. Ya, ada sesuatu yang tak kena dalam jalur proses tersebut. Jadi jalur proses tersebut perlu dirungkai semula dan lihat sama ada badan kerajaan itu mungkin ada overlapping mandate, mungkin ada beberapa bahagian yang tidak berapa efektif, mungkin tidak cukup dana ataupun dana yang sepatutnya sampai tidak sampai tetapi diberi kepada badan lain mungkin. Jadi proses tersebut perlu dirungkai semula. Itu yang pertama. Berkenaan dengan sama ada sesuatu yang dilancarkan itu berkesan ataupun tidak, perlu ada satu sistem monitoring yang betul-betul dapat meletakkan pin kepada siapa benda ini perlu dipertanggungjawabkan. Dan bila kita dapat tahu yang mana sebenarnya tidak menjalankan amanah yang telah diletakkan oleh kementerian, contohnya, orang tersebut perlu diambil tindakan dan perlu dipertanggungjawabkan berkenaan dengan ketidaksampaian polisi yang telah diperkenalkan kerajaan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita berbincang semula berkenaan dengan jangka masa yang telah diletakkan dalam RMK, iaitu selama 5 tahun. Tetapi bagi saya, pendekatan yang lebih sesuai adalah pendekatan yang berdasarkan pencapaian. Performance-based review. Jadi, apa yang dimasukkan contohnya dalam isu subsidi elektrik yang dikurangkan, strateginya adalah jelas, polisinya jelas, kita mahu kurangkan subsidi kepada mereka yang tidak sepatutnya dapat subsidi. Jangka masa panjangnya adalah sebegini dan tempoh untuk diberitahu juga telah diberitahu berbulan-bulan awal. Dan bila dilaksanakan, perjalanannya adalah jelas dan kita tahu kalau orang tersebut mendapat subsidi, maksudnya ada yang tak kenalah dalam proses tersebut. Jadi kita perlukan sesuatu yang lebih terikat kepada sesuatu yang kita boleh quantify, measurable. Basically. Jadi ini bergantung semula kepada apa yang kita mahu kerajaan lakukan dalam tempoh tertentu. Bila kita bicarakan isu-isu masalah struktural, contohnya masalah gaji yang tidak meningkat, masalah peluang pekerjaan yang terhad, masalah pergantungan kepada pekerja asing, kita perlu ada satu kesabaran. Tapi dalam masa yang sama, kesabaran itu perlu terikat kepada apa yang saya katakan tadi. Satu titik untuk mengikat kerajaan supaya ini dicapai dalam masa yang tertentu. Contohnya dalam penyelesaian gaji, YB Hafizie contohnya ada menyebut berkenaan dengan gaji progresif. Tapi kita tahu untuk mencapai gaji progresif tersebut perlu ada satu jalur masa yang memakan masa 3 ke 7 tahun kalau ikut pengalaman di Singapura. Jadi perkara tersebut perlu dijelaskan kepada rakyat. Kalau tidak, rakyat akan bersuara dan menyatakan kamu janjikan untuk gaji meningkat tetapi sampai sudah tak meningkat. Itu contoh satu polisi yang memakan masa yang lebih. Tetapi ada juga polisi yang tidak memerlukan masa yang terlampau banyak, cuma yang perlu kerajaan teliti adalah siapa yang sepatutnya mendapat kesan baik daripada polisi tersebut dan bagaimana kerajaan mahu melakukannya dan siapa yang patut dipertanggungjawabkan supaya perkara tersebut dicapai. Contohnya dari segi subsidi berkenaan dengan elektrik, kita faham bahawa tugasnya adalah Kementerian Tenaga. Tetapi apa pula isunya dengan subsidi
makanan yang sampai sekarang belum masih lagi terikat dengan makanan-makanan tertentu dan isunya melebihi daripada aspek subsidi saja. Kita ada penyeludupan contohnya. Jadi sama ada subsidi itu perlu dikekangkan atau tidak, tidak ada perbincangan berkenaan dengan perkara tersebut dan kita tidak tahu dengan siapa kita patut bertanya. Okay. Sama ada perkara ini perlu diteruskan ataupun tidak. Jadi perkara-perkara tersebut perlu dijelaskan dengan lebih baik yang pertama, dan pemegang taruhnya perlu jelas dan siapa yang dipertanggungjawabkan perlu juga kita ketahui sebagai rakyat, dan perlu ada satu tanda aras yang jelas bahawa ini akan boleh dicapai dalam masa yang ditetapkan kerajaan. Tidak sepatut, tidak semestinya berada dalam satu rancangan Malaysia ke-12 atau ke-13 lah. Okey. Ya. Dr. Awang Azman, ya, apabila dihuraikan oleh Hafizi berkait tentang ada sesuatu yang tak kena itu, ia sebenarnya berpijak terus dalam aspek delivery, penyampaian yang Dr. Awang Azman sebutkan itu tadi. Gambarannya mungkin ada yang bertindan soal peruntukan yang tidak mencukupi. Dan kita tahu bahawa kerajaan ini menjanjikan berlakunya reformasi. Dan reformasi ini tidak sentiasa lunak diterima oleh the powers that be. Termasuk pentadbiran sedia ada, isu-isu legacy. Kerana misalnya berkait tentang kenaikan gaji, berkait tentang penyusunan semula sektor awam. Ini semua boleh cenderung untuk menjadi isu yang sifatnya sensitif kepada membina persepsi rakyat seluruhnya. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat realiti kita bakal berdepan dengan pilihan raya negeri yang tidak berapa lama lagi ini. Jadi kebijaksanaan dalam mengimbangi usaha reform dengan memberikan inisiatif yang berdampak dan dirasakan oleh rakyat. Sementara doktor sendiri duduk di dalam jawatankuasa menilai berapa peratus kajian separuh penggal ini. Jadi apa kebijaksanaan yang boleh kita cungkil daripada pengalaman Dr. Awang Azman? Okey, kalau kita melihat kepada isu yang untuk nak mereformasikan institusi, mereformasikan agensi awam, itu merupakan sesuatu yang memang yang agak mencabar sebab tidak semua yang yang suka ataupun selesa dengan perubahan yang akan berlaku. Sebab mereka masih berada dalam zon selesa, mereka membayangkan, dimomokkan bahawa perubahan itu akan membawa kerugian pada mereka di segi masa akan datang. Dan itu semua bergantung kepada perspektif. Tetapi apabila kerajaan menekankan sesuatu dasar itu dengan apa yang kita tekad politik ataupun political will misalnya, ia perlu digerakkan dengan lebih teguh. Itu saya tekankan lagi tentang dasar campur tangan ini yang bukan saja berlaku di pernah berlaku di Malaysia, dasar ekonomi baru juga dasar intervention. Ia sama juga apa yang dibuat oleh pada tahun 60-an di Amerika, Great Society, ya, dan pernah juga berlaku dekat Rusia, NEP, New Economic Policy. Itu dasar campur tangan negara. Dan kalau kita lihat dalam konteks negara jiran kita sekarang pun sama juga, mereka bermain peranan aktif dalam konteks campur tangan tu, dasar campur tangan dari sekok pengembangan industri strategik. Saya dipahamkan bulan 7 atau 8 Perdana Menteri kita baru mengumumkan dasar adat berkaitan dengan dasar something, sesuatu dasar sebelum naratif ekonomi madani itu dilancarkan. Ada dua, tapi kita lihat di Indonesia sudah ada bagaimana dasar intervention mereka dalam pengembangan industri strategis, industri baja mereka, petrokimia, kereta nasional mereka, memberikan insentif, dukungan kewangan, melibatkan badan usaha milik negara dalam projek tersebut untuk memastikan industri mereka berada dalam keadaan yang berdaya saing sebelum mereka bergerak dekat kedai lebih tinggi. Sama juga seperti negara Thailand, dengan lebih kreatif lagi dengan pelbagai program dan dasar untuk mendorong merancakkan ekonomi rakyat. Thailand 4.0 misalnya, untuk mendorong transformasi ekonomi melalui dasar digitalisasi, dasar inovasi, peningkatan keupayaan manusia, dan juga memberikan insentif untuk pelancongan mereka, industri otomotif, pertanian dan beberapa sektor lain. Dengan kata lain, apa yang saya nak maksudkan tadi ialah bagaimana untuk sama ada melakukan reformasi ke, reformasi institusi ke, perubahan ke, ataupun ia perlu dilakukan dengan tekad politik yang kuat. Dan negara kita bukanlah bersendirian untuk melakukan dasar campur tangan ini, ya, sebab campur tangan itu memperlihatkan terselahlah
prinsip dan pendirian kerajaan yang lebih hendak mahu dilihat pro kepada ataupun mesra kepada rakyat. Yeah. Pada masa yang sama, bagaimana mereka membantu membukakan pasaran tersebut. Membukakan pasaran, cek ekonomi yang lebih besar. Tanpa dasar campur tangan tersebut, agak sukar ekonomi kita berkembang dengan mengharapkan satu pihak saja misalnya. Ya, jadi dalam kata lain kita harus melihat ini secara lebih menyeluruh. Tetapi hambatannya hari ini, Dr. Wang Azman dan juga Sarah Hafizi, ya, beberapa inisiatif untuk kita menyusun semula itu sesetengahnya kelihatan begitu mengakar. Dan apabila elemen itu seperti ada gugatan-gugatan kepada elemen yang sifatnya legacy. Sebagai contoh, bila dibicarakan tentang penyusunan semula rekalibrasi B40, M40 dan T20, segera saja ditafsirkan bahawa selepas ini B40 tidak lagi mendapat pembelaan. Saya rasa ini saya nak minta Hafizi dan juga Dr. Wang Azman juga menjelaskan tentang bagaimana semua ini harus dilakukan seperti menarik rambut di dalam tepung. Kerana mudah saja satu-satu inisiatif itu, jangka panjang mungkin baik tetapi ia tidak segera mendatangkan manfaat. Tetapi di waktu yang sama juga memberikan persepsi seolah-olah kerajaan tidak lagi menghitung tentang kebajikan rakyat. Akan dijawab oleh kedua-dua panel selepas kita berehat seketika. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus RM500 juta. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik, kecek molek dan minum baik. Kalau ada Menteri Besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih. Komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet. Bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat, M40, B40 kita tak sentuh. Terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya, T20, maknanya teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Satu lagi yang haji. Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya, ya, gaji RM50,000 sebulan. Tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman,
semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Naratif khas, kita bincang tentang inisiatif tingkatkan kualiti hidup rakyat. Banyak telah bicarakan dua panelis, Dr. Awang Azman dalam talian dan Saudara Hafizi Razali menemani saya di studio waktu ini. Saya bangkitkan sebelum kita berehat seketika tadi adalah setengah inisiatif itu, ya rakyat tentu saja ingin melihat kesan segeranya. Ya, kalau cash transfer itu cepat saja bersorak. Waktu di UKM baru ini pengumuman 201 dewan itu bersorak. Dan itu yang diingini oleh rakyat. Tetapi ada waktunya perkara yang sifatnya reform ingin menyusun semula struktur-struktur asas. Misalnya pengumuman tentang rekalibrasi penyusunan semula pengkategorian B40, M40 dan T20 itu segera ditafsir sebagai oh tidak ada lagi subsidi bantuan kepada orang susah. Jadi elemen-elemen ini menjadi beban juga di dalam kita membina naratif kerana seperti saya sebut, saya yakin tidak ada kerajaan yang akan menyenyakan rakyat. Cumanya soal kebijaksanaan di dalam mengkomunikasikan agar tidak timbul persepsi setelah fizik. Ya, berkenaan dengan isu sama ada bantuan itu tersampai atau tidak. Saya tertarik dengan penggunaan susun semula. Sebab ada banyak bantuan yang telah dijanjikan kepada kerajaan. Niatnya baik dan di atas kertas semuanya ada. Tetapi tidak sampai kerana terdapat banyak lapisan-lapisan yang mengawal pemberian sesuatu dana contohnya. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada konteks ini dalam situasi subsidi, kita ada subsidi yang bermacam-macam dari gula kepada ayam, telur dan sebagainya. Tetapi mungkin cara yang paling mudah adalah untuk menghapuskan lapisan-lapisan tengah tersebut dan memberikan bantuan secara terus kepada rakyat supaya mereka yang benar-benar perlu mendapat bantuan akan mendapat bantuan daripada satu pendekatan yang luas sebegini. Sebab apa kita lihat bila ada lapisan-lapisan begini, sudah tentunya ada mereka yang ingin mengambil kesempatan dan kita dapat lihat sebelum ni isu minyak masak subsidi yang paling murah tu tidak ada terjual pun di kedai kerana sebaik saja kedai buka dah habis dah pun. Jadi sebelum kedai pun dah buka, produk-produk minyak masak tu telah pun dibawa keluar dan dijual ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Sebab kita ada negara-negara jiran yang berdekatan yang boleh kita pasarkan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan yang cepat. Jadi mungkin sudah tibanya masa untuk kerajaan memikirkan bahawa mungkin kalau ikut kajian Bank Dunia pun, pemindahan wang tunai tersebut adalah cara yang paling efektif untuk mengurangkan bebanan kesusahan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan lapisan. Terdapat juga lapisan-lapisan dalam pembuatan keputusan pihak kerajaan. Dan di Malaysia ini situasinya agak unik kerana kerajaan Malaysia juga mempunyai pegangan dalam syarikat-syarikat yang dikatakan sebagai government linked companies. Terdapat banyak ratusan di bahagian persekutuan dan juga di bahagian negeri. Tidak cukup dengan itu, kita juga ada beberapa sektor strategik yang mana pemegang taruh utamanya adalah pihak kerajaan menerusi Kementerian Kewangan contohnya. Jadi bila kita ada terlampau banyak lapisan yang mana didominasikan oleh kerajaan, akhirnya keputusan itu sebut keputusan yang penting akan kembali kepada beberapa individu yang sama. Jadi cara yang paling mudah untuk mengurangkan birokrasi adalah untuk mengurangkan penglibatan kerajaan dalam mengimplementasikan sesuatu projek yang difikirkan baik untuk rakyat. Apa yang saya katakan, peranan kerajaan tersebut hanyalah perlu diletakkan dalam pembuatan dasar, dalam mentadbir urus, dalam menguatkuasakan tata cara dan juga untuk mengambil tindakan berlandaskan undang-undang yang ada, contohnya undang-undang anti-competition. Itu merupakan senjata yang kuat untuk memecah monopoli. Dan segala-galanya, berdasarkan apa yang kerajaan telah lunaskan, kita serahkan kepada mereka yang betul-betul pakar untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dan kita tidak boleh menggalakkan satu proses yang mana ada satu monopoli oleh satu dua monopoli ataupun duopoli ataupun satu pegangan yang dipegang oleh kerajaan kerana akhirnya
dia akan sampai kepada orang yang sama membuat keputusan yang lebih memberikan kelebihan kepada mereka. Jadi cadangan saya adalah untuk kerajaan mengurangkan penlibatan mereka dalam keputusan-keputusan ini yang berkaitan dengan pelaksanaan dan berikan satu mandat kepada syarikat-syarikat tertentu yang berpengalaman untuk melaksanakannya. Dan jika mereka tidak dapat mencapai KPI ataupun performance-based target yang kerajaan telah tetapkan, hukum mereka, panggil yang lain. Itu cara yang paling berkesan dalam melaksanakan apa-apa inisiatif yang melibatkan ramai orang. Dr. Wang Azman, Saudara Hafizi menimbulkan soal birokrasi sebagai menjawab ataupun cuba memperpanjangkan lagi hujah berkait tentang delivery tadi. Soal penyampaian. Dan saya tidak pasti itu mampukah dilakukan perubahannya dalam jangka pendek ataupun ia akan memakan masa lebih panjang mengambil kira cabaran semasa ini, Doktor? Okey, saya lihat perubahan itu perlu lihat dalam konteks yang evolusi. Sebenarnya perubahan yang berlaku dalam konteks manusianya daripada zaman bayinya, zaman kanak-kanaknya, remajanya dan seterusnya, dewasa dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan perubahan. Ia tidak mudah diterima, tapi ia boleh diterima akhirnya juga apabila terdapat pencerahan demi pencerahan dan juga bagaimana perkara itu dapat disampaikan ke peringkat yang paling rendah. Sama seperti dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1971 dan berakhir pada tahun 2000. Ini juga satu evolusi. Bagaimana nak mencapai 30% itu, walaupun tidak mencapai 30% itu, tapi sudah ada evolusi, ada tangga, ada hierarki yang perlu dicapai. Dan selepas dasar ekonomi baru itu diganti pula dengan dasar pembangunan nasional. Dan kita lihat dasar pembangunan, apa pengisiannya? Selepas dasar pembangunan nasional, bagaimana gerakan institusi untuk memajukan orang Melayu dan naratif ekonomi ini berkembang? Misalnya, dikembangkan pula oleh sayap yang selama ini kurang dilihat. Tapi sebenarnya memberikan peranan yang besar. Seperti MARA, UDA-nya, Terajunya, UITM dan sebagainya. Jadi, yang penting di sini ialah bagaimana perubahan itu berlaku dan diterima itu melalui secara evolusi. Kalau dulu dasar ekonomi baru agak satu yang agak kurang diterima pada awal permulaannya disebabkan perkara tersebut sesuatu yang baru, baru setahun dua tahun. Apa kontennya, apa kesannya, apa impaknya kepada rakyat. Sama juga tadi saya sentuh ada dua yang saya terlupa, sekarang ini baru saya ingat. Yang bakal diperkenalkan oleh kerajaan, saya kira akan diumumkan pada akhir Julai bulan ini, ialah Natif Ekonomi Madani. Ia merupakan satu program ekonomi utama negara yang akan di umumkan oleh Perdana Menteri. Satu lagi program ekonomi utama tersebut ialah Plan Induk Industri Baru pada Ogos yang akan datang untuk mengambarkan bagaimana CCG untuk menarik pelabur antarabangsa yang memberi impak tinggi terhadap negara kita dan yang penting untuk merancangkan ekonomi Malaysia. Memang dasar pelabuhan negara sudah ada, tapi bagaimana nak jadikan perkara itu lebih seksi, orang kata ia perlu satu naratif baru, perlu pelan yang lebih segar sesuai dengan konteks zaman. Jadi ia perlulah disampaikan, diberikan pencerahan secara menyuruh dan dipastikan ia mampu meresap hingga ke akar hati budi rakyat di negara kita, barulah ia diterima. Setiap satu dasar itu pada mulanya memang agak sukar diterima. Lama-kelamaan ia boleh diterima secara beransur-ansur, iaitu secara evolusi. Ya. Sementara kita menantikan pengumumannya, iaitu Plan Induk Industri Baru dan juga Naratif Ekonomi Madani masing-masing bulan 8 dan juga bulan 7. Saya melihat bahawa kegusaran utama rakyat buat masa ini, Saudara Hafizi, ialah tentang kos sara hidup yang walaupun telah diperkenalkan beberapa inisiatif masih diperbincangkan. Dari kacamata bawa grup, adakah ia merupakan satu cabaran yang real ataupun hanya sekadar mainan persepsi dalam konteks harga kos sara hidup ini? Kos sara hidup ni kalau kita letakkan lensa yang lebih luas geopolitik dan geoekonomi, boleh menjatuhkan kerajaan kalau tidak ditangani dengan cepat. Dan di Malaysia ini, kos sara hidup walaupun dirasai oleh rakyat tetapi kesannya tidaklah boleh sampai bawa orang merusuh dan sebagainya disebabkan adanya
faktor subsidi di negara kita. Jadi berkenaan dengan kos sara hidup ni, sebab utama perkara ini sangat dirasai adalah kerana kebanyakan daripada apa yang terhidang di atas meja kita, 90% daripada bahan yang diimport adalah sebenarnya bahan makanan yang dibawa dari luar negara. Okay. Jadi dengan kejatuhan nilai ringgit, bahan-bahan tersebut akan menjadi lebih mahal untuk kita membeli. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengawal berapa harga barang makanan yang kita makan kerana barangnya dari luar negara dengan isu yang berbagai-bagai dari perang di Ukraine, kelembapan ekonomi China dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu ditangani kerajaan dengan segera berkenaan dengan kedaulatan makanan yang kita ada di negara ini. Sudah tentunya YB Rafizi telah mengumumkan berkenaan dengan inisiatif pendapatan rakyat yang mahukan lebih ramai rakyat terlibat dalam usaha tani dan usaha mengeluarkan makanan sendiri. Tapi isunya, kalau kita nak tahu sama ada pelan tersebut adalah benar-benar boleh ataupun telah terlaksana oleh kerajaan ataupun tidak, kita tanya petani di luar sana, senang tak nak dapat apa-apa yang telah dijanjikan dalam pelan itu? Jawapannya adalah tidak. Saya sendiri pun kalau saya tengok macam mana nak macam mana nak terlibat dalam proses mendapatkan apa yang telah dijanjikan itu, bukan senang untuk kita fahami dengan secara cepat. Tapi apa yang saya mahu katakan di sini adalah kita kembali semula kepada apakah peranan kerajaan tersebut. Kita boleh ada pelan yang bagus, niat yang bagus, tetapi pelaksanaannya itu perlu betul-betul efisien. Dan cara terbaik kalau dalam konteks pertanian adalah untuk memberikan syarikat-syarikat tani kuasa ataupun budi bicara untuk terlibat ataupun mengambil bahagian dalam pelaksanaan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebut. Kerana mereka adalah orang yang bertani, mereka tahu apa yang terbaik. Jadi kenapa kerajaan mahu terlibat sehingga ke akar umbi sedangkan orang dalam kerajaan tersebut tidak pernah bercucuk tanam. Ya, jadi pelan seperkara, melaksanakan pelan adalah perkara yang berbeza. Tapi ini merupakan cabaran yang saya dengar daripada setiap kerajaan yang terdahulu. Sama saja. Kita akan kembali sejurus selepas ini. Tetapi Dr. Awang Azman, sebelum kita berjeda, dalam 2 minit ini, kos sara hidup ini. Dr. Awang Azman, dia ada kacamata yang berbeza berkait tentang kos sara hidup ini. Ya, tadi dalam preamble kita tadi, kita ada berbincangkan kos sara hidup hakikatnya merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh mana-mana negara. Sama ada harga ikan sardin tin, sama ada ikan segar, maupun harga cheese di London, harga spaghetti di Italy, memang setiap tahun, setiap pada tahun, kenaikan itu tidak dapat dielakkan. Pasti akan berlaku. Cuma berapa peratus kenaikan, itu saja membezakan. Maknanya kos sara hidup ni merupakan satu yang mencabar untuk rakyat di seluruh negara. Lebih-lebih lagi selepas pasca post-pandemik. Post-pandemik banyak. Bukan saja perubahan cuaca, isu perang dunia, melibatkan isu bekalan dan tawaran dan sebagainya. Cuma kita perlu lebih adil. Kita perlu lebih adil untuk membezakan antara kos sara hidup dengan kos gaya hidup. Kos itu tempat kita makan. Kita nak makan dekat kedai Starbucks ataupun kedai kopitiam biasa. Kita nak minum makan di warung ataupun kita nak makan di hotel. Itu kos sara hidup. Sama juga dengan pemilikan kenderaan. Kena bezakan yang berasa kehidupan kos sara hidup itu terbeban. Aku kena bezakan kos sara hidup dengan kos gaya hidup. Di situ kita akan dapat buat penilaian dengan lebih adil untuk diri kita, masyarakat kita dan kejiranan. Satu lagi, terdapat perbandingan yang kurang, saya kurang adil kalau dilihat perspektif yang luas. Selalunya menyatakan kadar ringgit semakin merudum, semakin merudum. Dan selalu mereka bandingkan dengan Amerika, banding dengan Singapura. Saya kata boleh buat perbandingan, tapi perbandingan itu perlulah apple dengan apple atau orange dengan orange dan sebagainya. Kita perlu lihat bagaimana kadar yen juga turun 19% misalnya. Pound sterling turun dia 14.4%. Tak pula dijadikan mereka ukuran, tapi mereka diukur dengan dolar saja. Kena melihat prosesis yang menyuruh. Pada masa sama kita kena membaiki apa yang kurang dalam
suasana ekonomi yang tidak menentu dalam konteks dunia dan serantau. Baik, kita akan kembali merumuskan perbincangan ini selepas kita berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Saya perlu sokongan ini. Saya nak, ini saya tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan siapa, tegur dengan baik. Jangan hina, jangan fitnah. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Ini negotiated contracts, ambil commission. You please stop, because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Saya perlu sokongan ini. Kerana saya nak, ini saya tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan siapa, tegur dengan baik. Jangan hina, jangan fitnah. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Ini negotiated contracts. Ambil komisen, you please stop, because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. Menjelang minit-minit terakhir, kita berbincang tentang inisiatif tingkatkan kualiti hidup rakyat. Banyak telah dibicarakan oleh dua panelis tetamu saya, Profesor Madya Dr. Wang Azman Awang Pawi dan juga Saudara Hafizi Razali. Jadi dalam minit yang berbaki ini, saya nak mula dengan Dr. Wang Azman dahulu. Melihat kepada apa yang sudah diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan, apa lagi ataupun bagaimana inisiatif yang sedia ada ini boleh diperkemaskan khususnya dalam membina persepsi menuju kepada perkembangan politik semasa ini? Kita ada dua minit setiap seorang. Saya mulakan dengan Dr. Wang Azman dulu. Okey. Saya kira perkara penting yang kerajaan perlu buat ialah untuk memastikan segala dasar tersebut, dasar-dasar khusus yang ada segi pemulihan ekonomi, hala tuju ekonomi, baik naratif ekonomi madani ke pelan induk penyelesaian baru ke apa-apa yang baru itu perlu diletakkan dalam bentuk
apa tu pelan strategik negara dalam tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau diumumkan sedikit demi sedikit, kesannya agak kurang. Pada masa yang sama juga, sejauh mana reformasi institusi ini perlu dilaksanakan dan perlu diberikan keutamaan. Ini pula perlu dijawab oleh pihak kerajaan dengan lebih jelas. Sebab inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, terutamanya dari segi apa tu mengenai isu ekonomi. Sebab rakyat mahukan satu dasar ekonomi yang lebih baik, bukan saja lebih baik di atas kertas, tapi dapat diterjemahkan dan limpahannya terasa oleh seluruh rakyat di negara kita. Dan bila mengumumkan projek berjuta-juta misalnya, rakyat sekadar dengar di segi angka, tapi limpahannya rakyat mahu sampai ke peringkat mereka. Inilah yang perlu dibuat dalam bentuk yang bersepadu, yang bentuk yang lebih jelas dan dapat dirujuk pula dalam bentuk dokumen supaya dapat dipertanggungjawabkan. Ini perkara yang penting dan saya juga banyak menerima maklum balas. Jangan, dia kata jangan hapuskan subsidi. Memang betul. Kerajaan tak hapuskan subsidi, tetapi pada masa yang sama, kerajaan akan memastikan subsidi bersasar itu perlu sampai ke peringkat yang memerlukan. Kita tak nak kereta yang hampir setengah juta tapi masih menggunakan minyak 95 misalnya. Ini tidak wajar untuk golongan-golongan yang kelas-kelas pekerja misalnya. Itu antara poin penting. Hafizi, dalam satu minit. Empat perkara. Yang pertama, mereka yang termiskin dan terpinggir. Kita perlu fahamkan siapa mereka. Jadi pengelasan semula ini adalah penting seperti yang diumumkan YB Rafizi. Yang kedua, pemberian bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Berbalik kepada isu rasionalisasi subsidi dan perlu diikuti dengan pemberian wang tunai kerana itu cara yang paling efektif. Terbukti di merata dunia. Yang ketiga, susun semula agensi ataupun badan kerajaan yang terlibat dalam pemberian bantuan kerana terlampau banyak penindihan. Dan bila itu berlaku, ada ketirisan. Yang keempat dan terakhir sekali, kurangkan orang tengah dan bottleneck dalam pembuatan mana-mana keputusan. Dan cara terbaiknya adalah untuk kerajaan menyediakan dasar, menyediakan tabir urus, tata cara dan pelaksanaannya beri kepada agensi ataupun syarikat-syarikat yang telah terbukti keupayaan mereka dan tugas mereka hanya untuk melaksanakan, dan jika mereka tidak mampu, kita buang, ambil tindakan, ganti dengan yang lebih baik. Itu cara terbaik. Ya, seperti saya katakan bahawa tidak ada kerajaan yang ingin mensisirkan rakyat. Tetapi akhirnya, apa juga dasar yang diperkenalkan itu harus dirasakan kebaikannya oleh rakyat. Dan kita berperang di antara berdepan dengan persepsi dan juga realiti yang sedang berubah. Dan itu adalah satu cabaran yang lain, memerlukan satu jam yang lain pula untuk kita bercakap soal membina persepsi ini. Saya ucap terima kasih kepada Hafizi dan juga Dr. Wang Azman menemani kita secara dalam talian, dan terima kasih kepada semua penonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hibah.